Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaan pemberiannya pada kita. Dapat kita mendengarkan kuliah zuhur pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita peluang, umur, kesihatan untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Maka kita banyakkanlah amal ibadah kita, banyakkanlah menunjukkan rasa syukur kita dengan amal ibadah, dengan amal kebajikan, dengan apa-apa saja perkara yang boleh memberikan kita gandaan pahala dan sekaligus menandakan kita ini di kalangan mereka yang merebut peluang yang ditawarkan pada bulan ini, insyaAllah. Ya, alhamdulillah, dalam masa daripada awal Ramadan lagi kita dah bincangkan mengupas kitab ataupun bahagian pertama dalam bab ainmu, bahagian pertama bab ainmu daripada kitab Haruman Ruhani yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan insyaAllah bermula hari ini kita akan sambung atau kita akan teruskan pengajian kita pada bab ataupun bahagian yang kedua, iaitu kali ini adalah berkaitan dengan hadis-hadis penawar hati. Baiklah, kita akan sentuh pada hadis yang pertama untuk kesempatan ini, pada hadis 126, muka surat 126, tentang empat pertanyaan yang mesti dijawab. Maksudnya adalah ia bersumberkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima 'amila fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Yang bermaksud daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak bergerak kedua-dua kaki seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti sehingga terlebih dahulu dia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, dan akan ditanya tentang ilmunya untuk apa dia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya dan mana dia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya untuk apa dibinasakan ataupun digunakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan katanya bahawasanya hadis ini hasan sahih. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang bermaksud bahawasanya tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku ataupun beribadah kepadaku. Para jemaah sekalian, kita ini iaitu kita khususnya untuk kita golongan sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk tujuan tersebut, dan daripada itu maka setiap yang diberikan tujuan maka ia akan dipertanggungjawabkan. Siapa yang diberikan tanggungjawab maka sudah tentu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang ditanggungjawabkannya. Berdasarkan sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, bahawasanya setiap daripada kamu adalah pengembala dan setiap daripada kamu akan dipersoalkan tentang gembalaan kamu ataupun apa yang kamu telah dipertanggungjawabkan. Maka daripada hadis yang pertama yang tadi saya sebutkan dan kedua ayat Al-Quran ini menunjukkan bahawasanya kita ini Allah Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan, dan tujuan itu ia disertakan dengan pemberian yang pelbagai, dengan rezeki pelbagai, dengan pemberian hadiah yang banyak, dan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak tentang apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab kita. Sebagaimana seseorang itu dia diberikan pangkat yang tinggi dekat tempat kerja dia, diberikan pangkat yang tinggi, dan dengan pangkat yang tinggi itu dia ada beberapa kuasa yang dia boleh gunakan. Maka dia akan mungkin pada akhir tahun dia akan dikaji ataupun diselidik balik apa yang dilakukan dengan kuasa tersebut. Mungkin dia diberikan wang, wang untuk dibelanjakan untuk menguruskan syarikat dan sebagainya. Maka dia akan dipersoalkan, apakah kamu gunakan wang itu dengan baik?
apakah kamu belanjakan pada tempat yang sepatutnya dan sebagainya. Maka nanti dia akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan atas setiap sen daripada wang yang diberikan dan atas apa apa yang dia gunakan daripada pangkat dia, daripada kuasa yang dia ada. Maka daripada situ mungkin dia akan diberikan rating yang baik dan sebagainya mungkin, ataupun dinaikkan pangkat atau diturunkan pangkat dan sebagainya lah, daripada performance ataupun kelakuan dia pada tahun tersebut. Ini contoh yang saya berikan lah para jemaah sekalian. Ini adalah satu contoh yang kita boleh ambil. Kita sebagai manusia ini, Allah Ta'ala ciptakan kita untuk kita beribadah, dan ibadah itu ia disertai dengan pelbagai benda, dan disebut dalam hadis ini empat perkara yang kita diberikan dan akan dipersoalkan nanti di akhirat kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika kita nak dihisap, ketika nak ditengok apa yang amalan kita buat semua, kita akan dipersoalkan. Kita tengok balik pada hadis tadi di mana Nabi SAW mengata bahawa kita ini ataupun manusia, hamba ini tidak akan menggerakkan kaki dia, dia tidak akan jalan, dia akan tetap terpaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia dapat jawab empat soalan ni. Empat soalan ni adalah empat perkara yang diberikan kepada kita sebagai nikmat, dan kita akan ditanya tentang nikmat tersebut. Yang pertama adalah di mana kita akan ditanya tentang umur kita. Pada jemaah sekalian, umur ini seperti saya selalu sebut pada permulaan kuliah ataupun permulaan perkongsian, umur ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, satu nikmat. Kerana kuasa memberikan umur ini adalah kuasa Allah Taala. Allah kalau nak tarik umur kita bila-bila saja, Allah boleh. Bila-bila saja. Umur itu kita tak kuasa. Kita tak tahu bila ia akan berakhir, kita tak tahu bila kita akan hidup lagi atau bila kita akan mati. Dan para jemaah sekalian, seperti yang disebut dalam hadis ini, bahawa kita akan ditanya tentang umur kita. Kerana umur yang diberikan itu menandakan bahawa kita ini diberikan tanggungjawab ataupun diberikan nikmat itu, nikmat umur, agar kita dapat melaksanakan amal ibadah kita. Lagi lama ataupun lagi panjang umur kita, maknanya sepatutnya lebih banyak lagi amal ibadah yang kita lakukan, amal kebajikan kita lakukan, tanggungjawab yang kita selesaikan. Tapi kalaulah umur kita itu ia tidak diisi, umur yang diberikan itu tidak diisi dengan perkara yang demikian, makanya menandakan kita dah sia-siakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, yang dinamakan nikmat umur. Maka itu akan disoal pada kita nanti. Yang kedua disebut dalam hadis ini adalah kita akan ditanya tentang ilmu. Ilmu juga, walaupun mungkin terlihat bahawa ilmu ini adalah usaha kita, kita yang pergi belajar, kita yang hafal, kita yang baca dan sebagainya, tetapi ilmu itu juga adalah pemberian Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang memberikan hikmah, Allah Ta'ala yang memberikan pengetahuan kepada kita. Kita cuma cari jalannya saja. Dan menimba ilmu itu adalah satu perbuatan yang di mana kita seakan-akan kita persiapkan diri kita untuk menjalani tanggungjawab kita dengan baik. Tanpa ilmu, maka kita tidak akan dapat melaksanakan amal ibadah dengan betul, kita tak dapat menunaikan tanggungjawab kita yang betul dan sebagainya. Maka ilmu itu satu satu alat yang sangat penting untuk kita menjalani kehidupan kita dan kita berjaya di dunia dan di akhirat, para jemaah sekalian. Maka seperti saya sebutkan tadi, ialah satu pemberian Allah Ta'ala, ilmu itu. Maka ilmu itu boleh menjadikan seseorang itu jadi orang baik ataupun yang sebaliknya. Ilmu tak semestinya orang itu jadi baik. Bahkan kalau seseorang itu ada ilmu, maka boleh jadi juga ilmu itu membawa dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala dan daripada jalan Allah Ta'ala. Mungkin orang itu yang berilmu, daripada dia sepatutnya jadi tawaduk, merendah diri, dia boleh jadi sombong, dia boleh jadi angkuh dengan orang lain. Maka kita akan dipersoalkan terhadap ilmu kita. Bagaimana kita menggunakan ilmu kita? Adakah kita gunakan di jalan yang dibenarkan dan jalan yang syariatkan disuruh, ataupun kita gunakan ilmu itu untuk seperti kita nak berdebat dengan orang lain, ataupun kita nak mengenakan orang lain, ataupun kita nak bergaduh dengan orang lain, kita salah gunakan pada jalan yang salah. Ilmu itu pun boleh disalahgunakan. Maka itu ia akan ditanya pada kita nanti di hari kiamat kelak. Bagi jemaah sekalian, yang ketiga disoal pada kita adalah tentang harta kita. Dan harta ini
di mana ada dua bahagian, iaitu harta yang daripada mana kita perolehi harta yang apa yang kita ada di apa masa di dunia, dan juga kita yang ditanya tentang ke mana ke harta itu kita belanjakan. Ini semua adalah penting. Harta itu adalah rezeki pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita sadar, mungkin kita tidak sadar. Seperti ilmu, kita rasa harta itu adalah usaha kita. Kita yang kumpul, kita yang kerja siang malam, kita yang cari dan sebagainya. Tetapi itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hikmah yang kita tidak akan tahu. Ini semua adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting kita sebagai orang Islam tahu bahawasanya apa yang ada pada kita daripada kelebihan harta itu semua adalah milik Allah Taala, dan Allah berkuasa untuk tarik saja, dan Allah juga berkuasa untuk memberikan lebih. Dan para jemaah sekalian, kita ini, harta ini paling bahaya kerana ia merupakan satu perkara yang Nabi takutkan. Nabi SAW takutkan umatnya ini akan terjerumus dan terlupa akan akhirat disebabkan harta mereka. Kerana harta ini yang boleh buat kita semua jauh daripada tersasar daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta ini boleh buat orang lupa akan akhirat. Dia terfikir akan dunia. Kerja, bila dia dah terfikir akan nak tambah, terfikirkan untuk dunia, maka dia akan berusaha untuk tambahkan lagi harta dia, tambahkan lagi harta dia, tak cukup dengan apa yang ada. Itu adalah lumrah manusia para jemaah sekalian. Maka kita akan ditanya tentang bagaimanakah harta kita belanjakan, adakah belanja di jalan Allah ataupun dibelanjakan di sebaliknya. Okay, dari manakah harta tersebut yang kita perolehi, daripada cara yang baik, daripada sumber yang benar, sumber yang halal ataupun sumber yang tidak halal. Itu semua akan dipersoalkan para jemaah. Dan yang terakhir sekali, akan salah satu ataupun yang paling penting, di antara yang penting sekali, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita adalah tubuh badan. Nikmat tubuh badan ni Allah Ta'ala berikan kepada kita, ia tidak ternilai. Kalau hilang salah satu daripada tubuh badan, maka mana kita nak cari ganti para jemaah? Mungkin zaman yang moden ini kita boleh dapatlah ganti. Kita dah ada teknologi dan apakah perubatan boleh gantikan. Kalau orang lain boleh bertermakan tangan mereka, boleh dermakan mata mereka dan sebagainya, mungkin kita boleh, orang kata itu transplant lah kan, kita boleh apa ambil ganti dan sebagainya. Tetapi apa yang diberikan pada kita daripada asal itu memang tidak boleh ganti. Para jemaah, maka kalau kita nak buat transplant pun, nak ambil orang punya tangan apa doktor pakar gantikan apa tambah apa letak tangan orang lain kat tangan kita cantumkan, maka itu pun bukan satu perkara yang mudah. Ia sangat mahal dan sebagainya. Maka kita nampak ia satu pemberian tidak ternilai, anggota badan. Tapi pada masa yang sama, anggota badan ini ia terpulang kepada pengguna dia, iaitu orang yang memiliki ataupun tuan punya badan, di manakah dia gunakan? Dia gunakan kaki dia jalan ke masjid, dia gunakan kaki dia untuk beribadah, tubuh badan untuk melaksanakan solat dan sebagainya, ataupun dia jalan ke tempat-tempat maksiat. Para jemaah sekalian, kita lihat hadis ini, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting untuk kita persiapkan diri kita untuk akhirat nanti. Kita banyakkan amal ibadah kita, pastikan tanggungjawab kita semua dilaksanakan dengan baik, tiada siapa yang terzalimi. Maka pada masa yang sama juga, pastikan ilmu kita adalah ilmu yang diberkati, digunakan di jalan Allah, harta kita diperolehi daripada sumber yang halal dan digunakan pada jalan yang benar dan lain-lain lagi. Wallahu ta'ala alam. Saya tuan tasbih kafah wa salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.